Sudah sepekan banjir rob di Pekalongan, Jawa Tengah masih tinggi. Warga mulai kelaparan karena terisolasi dan tidak bisa beraktivitas. Banjir rob atau air pasang sudah lebih dari sepekan merendam Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air berkisar 50 cm hingga 1 meter membuat warga kesulitan aktivitas. Warga mulai kelaparan seiring menipisnya stok makanan. Guna menolong korban banjir, sejumlah relawan membagikan makanan siap santap untuk warga. Di pengungsian, sehingga harus disesuaikan lagi dengan kapasitas di mana kita bisa untuk physical distancing. Karena sekarang masih sendiri, sehingga diharapkan pengungsian itu terjaga. Selain makanan, pengungsi butuh obat-obatan, selimut, baju anak-anak, popok, serta susu untuk anak-anak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.